apa yang bisa abang gambarkan, deskripsikan ketika orang bilang PSM 9, apa satu kata dari abang? Riba sudah. Oh, ah, riba sudah. Iya. Halo, dengan si Kambal 2 TV masih bersama dengan awak Iman Batak di sini. Nah, di video kali ini kita akan menanyakan ke beberapa penonton apa arti PSMS dalam satu kata versi mereka. So, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa komentari, jangan lupa tekan like, jangan lupa juga untuk share, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita si Kambal 2 TV Ijo Kali. Pemain sepak bola PSMS Medan juga, iya. Jadi beliau ini adalah, kalau bertanya-tanya siapakah dara cantik ini. Bang, terkejur apa begitu? Mantap. Kejut kok jadi. Gimana Kak? Gimana Kak? Sebagai dari kecil udah memperhatiin bola PSMS Medan, kalau di grup pun selalu di grup kayak macam kita pernah satu grup ya. Ini enggak di Instagram, selalu komen-komen PSMS Medan. Gimana sih Kak? Kalau Kakak melihat ketika zaman papa Kakak dulu dengan zaman PSMS sekarang? Masih jauh, semoga bisa balik kayak dulu lagi. Cie. Ini kalau menemukan jalan cantik ini sering di VIP ya, kalau di teladan. Ya. Tahu. Hah? Enggak usah, udah nampak. Kau kalau cewek mau aja kau. Wow. Kalau yang cantik jatah aku lah. Oke, okay, Kak, makasih Kak. Jadi, abang yang buat terkejut. Cuman tadi, abang kok bisa teriak tiba-tiba lah abang tadi. Aku ada jantung-jantung aku, Bang. Lepek kau, Bang. Lepek ya. Iya, iya. Hah? Iya, mirip sama. Oh, abang ini. Iya, tetangga ya. Terima ya. Cit, cit. Kita tengok. Iya. Awal. Tapi memang abang ada. Kan abang ini buat kejut tadi. Iya, tapi mirip abang muka. Muka ini. Makasih, Bang. Iya. Nah, ini dia ya, kalau mau lebih full melihat. Dia beliau bekerja di Santika ya. Sedap. Di mention, Bang. Enggak mau senyum abang. Yalah, saya juga sudah kedatangan langsung jauh-jauh dari Jogja. Jogja. Ya, menggunakan baju Malioboro. Gimana Bang? Kira-kira Bang? Abang. Abang jauh-jauh dari Jogja nih, Abang pencinta. Oleh-oleh nih Bang, oleh-oleh. Oleh-oleh. Tapi Abang berangkat? Hah? Abang berangkat ke Jogja? Iyalah. Oh, berangkat ke Jogja ya, siap-siap. Bang, gimana Bang? Tanggapan dengan siapa Bang? Firman. Bang Firman, Instagramnya Bang Firman? Aduh, gak usah disebut lah Bang. Oh, followernya udah banyak. Gimana Bang, kira-kira Bang, tanggapan Abang tentang PSMS Medan melihat latihannya ini? Ya, mungkin gimana bilangnya Bang? Ya lumayan lah Bang. Udah lumayan ya? Ya mungkin karena tendangan naik tadi mungkin pengaruh lapangan. Oh, pengaruh lapangan, siap. Jadi Bang, satu kata PSMS Medan apa Bang? Ketika dibilang PSMS Medan, satu kata dari Abang apa? Satu kata? Ya. Ijo. Enggak usah kasih tahu. Hijau lah ini memang. Ini bukan UN. Hijau lah biar kan dia bicara, Bukan UN ini. Kasih kasih tahu entah apa. Udah bayar kalian ya? Udah. Oke, gimana Bang? Satu kata untuk PSMS Medan? Paten. Oke, paten. Abang satu kata PSMS Medan, Bang. Prap-prap. Hah? Prap-prap, Bang. Oke, Abang dah izin, Bang. Satu kata tuh PSMS ini kebetulan Abang ini dari Pertamina ya, Bang ya. Siap. Merah, Pak, merah. Macam-macam kau. Merah betul enggak, Bang? Pertamina, Bang. Macam-macam. Satu kata. Oke, Bang. Dengan Bang siapa, Bang dah? Oh, Bang, ini boleh bantuan, Bang. Ini sedap nih. Boleh bantuan, Bang. Kameramen. Halo, Bang. Udahlah, Bang. Ntar aja, Bang. Dengan Bang siapa, Bang? Eri, Bang. Bang Eri. Jadi gimana, Bang Eri? Nah. Sampai jauh-jauh sempatkan kemari kerja pasti cabut kerja tuh. Pulang. Oh, pulang kerja, Bang. Sempatkan nonton PSMS Medan. Kira-kira gimana, Bang? Yeah. Tentunya Abang udah nonton lah PSMS Medan dari zaman 90-an kayak dapat sih nonton nih, Bang. Kelihatan kayak umur kita sebaya nih. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Gimana perkembangannya? Iya. Kalau menurut Abang sendiri perkembangannya gimana sih, Bang? Mulai bagus ini. Mulai bagus ya, Bang ya. Siap, siap. Jadi kalau kemarin waktu Liga 2 kemarin nonton semua di teladan, Bang, atau lihat dari nonton YouTube aja? Dari teladan juga. Ya gitu ya, Bang. Ya. Jadi satu lah, Bang. Satu kata kalau orang PSMS Medan dari hati Abang apa? Lebih maju aja lah. Lebih maju udah dua, Bang. Lebih maju dua. Satu aja, Bang. Maju aja. Maju aja. Iya, iya, iya. Karena lebih maju dua, orang satu. Oke, Bang. Makasih banyak, Bang ya. Sukses ya, Bang. Dan juga ini Abang nih langsung mencari tentang PSMS Medan ya. Dicarinya, Pak, tutorial ya kan PSMS Medan. Baru pulang sport atau gimana nih, Bang? Inilah luar biasa anak Medan ya. Nonton PSMS Medan ini berasa udah berkeringat. Iya. Dengan Bang siapa, Bang?
Yohanes, Bang. Bang Yohanes. Waduh, Yohanes Nabar. Oh, Yohanes Nabar luar biasa. Yohanes, Bang Nes, kira-kira gimana, Bang, tentang PSMS Medan? Kalau Abang melihat latihannya tadi? Ya, ada lah mulai perkembangannya. Perkembangannya dari tahun lalu ya. Iya. Siap. Pertanyaan singkat aja, Bang. Satu kata PSMS Medan apa, Bang? Jaya. Wow. Thank you, Bang Nes. Jangan lupa olahraga, Bang, ya. Bang Stella udah mantap soalnya sepatu Nike. Ya, izin Pak Ustadz, izin. Bukan ya. Bang, ada dengan Bang siapa, Bang? Isan. Bang Isan. Gimana, Bang Isan? Ya, lumayan lah. Ya, terus lumayannya. Kalau pemain idola Abang sendiri siapa sih, Bang Isan? Ya, Rohim lah. Rohim ya. Wow, kenapa harus Rohim, Bang, kira-kira? Karena kiper. Abang kiper berarti? Dulu. Oh, dulu kiper gitu ya. Jadi kalau melihat Rohim di belakang, ada Rahmat juga, ada striker-striker yang variasinya terserah siapa kayaknya. Ada Piwi juga, tendangan-tendangannya tadi lumayan ciamik, gimana, Bang? Melihat PSMS Medan nanti ketika berlaga di Liga 2 nanti, Bang? Ya, optimis. Optimis masuk Liga 1. Siap. Kalau pemain kesayangan Abang sendiri di zaman PSMS Medan selain Rohim ini siapa sih, Bang, yang Abang nonton dari awal PSMS Medan dari 1950 apa sih? Mahyadi Pangabean. Mahyadi Pangabean sudah dibuat muralnya ya. Gambar beliau dengan kapten kita lagi min sudah ada di Stadion Teladan. Jadi kalau misalnya mau foto-foto silakan ya kan. Selebarkan itu pakai hashtag PSMS Medan, mudah-mudahan orang tahu bahwasanya ada PSMS Medan, klub besar yang mudah-mudahan akan besar kembali. Iya, oke, Bang. Thank you, Bang. Sekambal nanti aja kita ke situ lagi. Wah. Beli PY Abang ini berapa, Bang? Harganya, Bang? Oh, 2000. Bang. 2000, Bang. 2000. Waduh. Ya, langsung saja langsung dari Inggris. Iya, pencinta Inggris juga sudah datang. Boleh, Bang, belakangnya, Bang? England. Siap, England. Oke. Dengan Bang siapa, Bang? Eko. Bang Eko, gimana, Bang Eko? SMS Medan Bang Eko sendiri. Makin mantap aja sih kayaknya. Makin mantap ya, Bang, ya. Pemain kesayangan siapa, Bang, di sini, Bang, yang squad 2020 ini? 2020. Iya, yang Rahmat baru. Rahmat Hidayat sih. Rahmat Hidayat. Siap. Jadi, Bang, ada masukan, Bang, untuk PSMS Medan mungkin, Bang? Dari seorang penonton. Tambah lagi pemain. Kira-kira siapa sih, Bang? Kalau Abang kira lini apa? Kita enggak usah sebut nama pemainnya. Lini apa yang perlu untuk digenapi lagi supaya lebih keren lagi puzzle-nya PSMS Medan? Lini belakang ya. Siap. Oke, thank you, Bang. Juga sudah ada di sini. Oh, big red. Oh, you never walk alone. Luar biasa. Mentang-mentang Liverpool lagi jago pakai baju apa, big red. Nanti Chelsea lagi jago the blues. Semua pindah-pindah, Bang, nih. Cuman, Bang, dah. Oh. Kira-kira, Bang, PSMS Medan nih, Bang, sebagai pencinta Liverpool. Sebenarnya pen Chelsea, Bang. Oh, pen Chelsea. Pen Chelsea ya, gimana, yeah, Bang? Ya, nengok di skuadnya ini berpotensi lah untuk berpotensi untuk naik ke Liga 1. Terus nanti janji apa? Janji apa yang Abang ingin berikan untuk PSMS Medan dengan skuad seperti ini? Misalnya harus nonton tiap pertandingan atau gimana, Bang? Ya, kalau main teladan lah kalau ada waktu. Ya, Abang pernah paling jauh nonton PSMS kemana sih, Bang? Pernah ke luar kota enggak atau sekedar teladan aja dulu? Teladan aja. Karena kesibukan bekerja juga, Bang, ya. Iya, kuliah. Oh, kuliah, Bang. Di mana, Bang? Di Polmed. Oh, di Polmed. Oh iya, Polmed enggak bisa ya, karena kalau misalnya enggak masuk ganti duit. Iya. Iya, yeah. Aku anak USU, Bang. Oh, dulu kan kalau Polmed tuh diejek numpang di USU katanya. Yeah. Sekarang udah tanah sendiri ya. Sedap. Oke. Oke, makasih banyak, Bang. Ini kawan-kawannya dan kita yang Valentine tadi. Oh, Bang itu ya. Yang baru datang Valentine. Bang dah. Bang, yeah. Pasangan yang Valentine langsung kemari. Wah, semalam nggak bisa, Bang, ya, karena hari Jumat kan masih kerja kan. Siap. Jadi kemana diajak, Kak? Izin. Udah diajak kemana? Nonton udah? Udah, Kak? Belum diajak nonton, Bang. Tapi memang aku benar, Kak. Kakak Abang ini sering kali gonta-ganti, Kak. Gak ada. Bawa cowok. Gimana, Bang? Kok bisa ngajak kakak ini kemarin? Kakak ini mau atau gimana, Bang, ceritanya, Bang? Memang sama-sama mau, Bang. Sama-sama mau, ya, sama-sama pecinta. Cinta-cinta PSMS. Oh, gitu. Jadi kalau kakak sendiri pemain yang paling kakak sayangi di sini siapa sih, Kak? Legimin. Oh, Legimin. Suka yang agak tua ya, Kak? Iya. Coach sering cap sering. Suka yang berpengalaman. Iya. Kalau Abang sendiri? Legimin lah. Oh, sama. Oh, ini yang menyatukan, iya, cinta mereka. Sama-sama Legimin kita. Iya, akhirnya Jeji. Iya. Terus, Bang, kalau sering nonton YouTube Abang ini. Oh, di mana lo sih? Skambal 2 TV, Bang, ya. Oh, sama juga. Yang baru tadi. Iya. Bang, boleh Instagramnya, Bang?
Agung Prabowo. Agung, oh abang, oh sering komen-komen cekap kotor juga bang ya. Oke bang Agung. Pak dokter, PSMS sudah ini cinta mereka gara PSMS beda. Iya pak dokter. Oke lah bang. Jadi terus selain Bang Gimin, siapa lagi sih kalau masalah pelatih sendiri gimana sih bang? Nur abang kan ini masih banyak juga yang belum masih menyaksikan beliau. Kalau abang sendiri melihat dari latihan yang diterapkan dari tadi marah-marah terus kayaknya tanda kutip ya gimana bang? Ya kita lihat aja karena kan liga belum bergulir bang. Ya. Jadi kan kita nggak tahu kapasitasnya cemana. Ya. Pemain kan belum lengkap semua gitu. Iya iya. Ya, katanya ya. Masih ada lagi yang mau datang. Iya iya iya. Ya. Nah, jadi kita tunggu aja lah tunggu liga baru kita bisa nilai kayak mana pelatih itu kapasitasnya cemana ya. Gitu bang. Siap, kalau siap. Sekarang siap. Belum bisa lah. Belum bisa ya bang ya. Oke, bang. Siap, thank you bang ya. Okay, sukses terus bang kakak. Oke, mudah-mudahan cinta mereka sampai. Udah menikah kak? Udah. Oh, udah menikah. Anak udah? Belum. Baru menikah berarti? Baru. Iya, sedok. Lengket kayak beranggung. Iya. Jadi pandai abang ini nggak? Maksudnya pandai jadi suami kan gitu. Woi pandai. Arthur kakaknya sering tamas ya. Sedih ya. Canda pak, canda. Oke. Jadi si Kambal 2 TV itulah respon dari masyarakat terhadap PSMS Medan, tim yang dicintai. Jadi mudah-mudahan semuanya doanya satu ya. Tadi ada satu kalimat yang katanya tentang PSMS Medan maju mantap segala macam. Jadi ya mudah-mudahan PSMS Medan sesuai dengan harapan penonton-penonton yang jauh-jauh datang kemari, bahkan ini kencan Valentine-nya juga sampai dibatalkan ya, demi menonton latihan PSMS Medan. Ini masih latihannya udah ramai yang nonton. Apalagi pas tandingnya. Ya kan? Apalagi kalau tiket gratis, makin banyak yang datang. Oh, jangan. Kita harus beli, Oke, itu aja dari Sikambal TV untuk wawancara kali ini. Nanti kita akan wawancari pemain-pemain PSMS Medan. Oke. Oke, Sikambal 2 TV. Jadi kalau katanya itu sepak bola itu adalah olahraga laki-laki, tapi sekarang benar olahraga laki-laki tapi dicintai juga oleh kaum-kaum hawa. Tepatnya yang berada di sebelah kiri saya. Iya. Dan beliau ini adalah pencinta K-pop tapi menyempatkan diri ya. Yo, sampai menutup mulutnya ya. Ini karena memang mulut aku bau kayaknya. Iya. Dipikir mulut aku mengandung virus ini ya, Kak ya. Sanggup kali. Jangan lah, parah kali penyakitmu. Belum ada di Indonesia. Dan kita lihat bagaimana beliau mempersiapkan sambil menonton tuh ada pilo enggak dibagi-bagi ya kan. Ada juga ini kan kayak gini sih. Masih ada harganya biar tahu 10.000. Masih ada bang, udahlah. Ya. Karena kelihatan kan mana yang berada, mana yang susah nih. Ambil ya bang. Jadi gimana kak? Kok bisa bawa makanan kayak gini? Memang udah disiapin atau cuman? Atau kakak nonton siapa di sini kak? Ada makanan nggak apa-apa punya kitanya nih. Makanan. Siapa kak kira-kira? Kak? Hah? Nonton siapa kok ini? Nonton siapa? Iya maksudnya ada nggak? Misalnya keluarga di sini atau cuman? Ada. Ada. Jadi pemain PSMS yang paling kakak suka siapa? Makan kak, makan, gak apa-apa punya kita, mama ini udah gak apa-apa, gas aja. Nah tangannya sini, berapa kasih. Siapa kak, kira-kira yang kakak ingin lihat siapa sih? Rahmat Hidayat, kenapa Rahmat Hidayat kak? Gak tahu, suka aja. Suka aja, dari istrinya lu. Kalau kakak siapa? Iya, sama. Anak, kok sama? Iya. Lah. Bang Legimin juga? Semua wanita-wanita ini suka sama yang berpengalaman kayaknya ya. Luar binasa. Karena itu kan gak ada lagi. Maksudnya yang lain-lainnya kan udah pada nggak di sini-sini bang. Oh anak Medannya gitu ya. Kita kan banyak juga yang lain tuh kak yang ganteng-ganteng. Si kalau si striker baru kita kak siapa? Aska. Aska gimana? Musik spek dulu kak, kayak badan aku dulu. Iya. Sekarang kenapa kayak gini? Iya dia dia kan pakai susu elemen, aku Prenagen. Iya, ini jelas bedanya. Gimana kak? Kalau Aska sendiri gimana? Permainnya? Iya. Belum nampak ya. Iya. Tapi masih baru bergabung sama PSMS. Iya. Jadi belum dapat kliknya ya, Kak ya. Siap. Oke lah, Kak. Makasih banyak ya, Kak ya. Sukses terus. Ya. Jadi ini contoh buat kalian cewek-cewek, enggak apa-apa datang ke kebun bunga, datang ke teladan. Nah, lihat nih, semuanya enak-enak. Bahkan biasanya ini memang berdua aja, Kak. Iya. Enggak ada cowoknya? Enggak. Bodoh kali laki-laki Medan nih, begitu cantiknya mereka berdua ada yang nembak ya. Siap. Oke lah, itu aja jadi enak biar. Hah? Kok enak? Oh, enak nih kameramen. Alah, pura-pura. Malu deh jangan mau nyindir nampak, biar nampak kamera. Ya. Makan aja punya kita nih. Udah. Ini enggak dibuka enggak kerupuk-kerupuk enggak? Canda. Oke lah, makasih banyak buat kakak. Minum gak ada kak? Ada bang, habis. Enggak, lain kanes goreng bola kak. Enak juga nih, ya kan? Dua-dua tupperware kak, Wali. Susah kali ekonomi kami kan, enggak? Hancur. Enak kan? Tos. Enak, mas. Oke. Nah. Yuk kak ya, gue suka ya. Yep.
dari beberapa hari kita di kebun bunga selalu ada beliau. Memang tiap hari kemarin itu cuman apa, Bang? Ya, tiap hari, Bang. Pulang kerjaan, lompatin ke sini. Kerja di mana, Bang? Ini kok ada Sampurna Akademi, maksudnya apa nih? Kerja di rokok di, juga enggak? Bukan, Bang, di sekolah, Bang. Oh, di sekolah, guru. Guru teacher. Iya, iya, iya. Guru penjas. Iya. Ya, benar, benar. Guru penjas. Oh iya, jadi ada sekolahnya juga Sampurna ini? Ada, ada, Bang. Cuma ada sekolah kayak biasa? Ya biasalah, kita belajar. Oh, uang sekolahnya mahal? Dana bos. Gak, awak SD negeri gratis, wah. Pakai dana bos. Oh iya, begitu. Oh, ada sekolahnya juga. Jadi gimana, Bang, tentang abang sendiri? Mungkin abang pasti kalau guru penjas, Unimed. Iya, Bang, kok tahu, Bang? Ya penjas biasanya Unimed lah, siapa lagi. Jadi kalau gimana, Bang, kira-kira melihat susunan pemain PSMS kali ini, Bang? Ya, udah oke lah, Bang. Tinggal di finishing aja pemain-pemain yang kurang, nanti biar ada pemain lapis keduanya, Bang. Oh gitu, jadi kalau ini udah menurut abang udah intinya udah sama yang ada ini udah cocok lah jadi inti dan cadangan gitu ya? Udah, begitu ya. Mantap nih, Bang, kita mantap masuk ya ke Liga 2. Oh gitu ya, udah masuk Liga 2, Bang, mau masuk Liga 1 iya, lah. Nanti bisa masuk Liga 1 kalau Liga 2 bertahan, Bang. Okay. Abang jangan cari berantem juga. Iya, iya, Bang. Karena kalau misalnya kita Liga 2 mungkin subscriber kami gak nambah. Oh. Ya kan, kalau Liga 1 mudah-mudahan naik ya kan? Amin. Jadi, Bang, satu kata, Bang, PSMS Medan. Apa yang bisa abang gambarkan, deskripsikan ketika orang bilang PSMS Medan? Apa satu kata dari abang? Riba Sude. Oh, ah, Riba Sude. Iya, Riba Sude. Ya, ini berat. Riba Sude. Oh, iya, dua, Bang. Dua. Riba Sude. Oh, ini yang satu lagi nih, Bang. Oke, kita ulang aja. Yang tadi tidak pernah terjadi sama sekali ya. Bang, satu kata ketika mendengar PSMS Medan, apa yang ingin abang keluarkan kalimat dari mulut abang? Rap-rap. Dua kata, Bang. Rap-rap. Satu itu, Bang. Rap-rap, rap, kurus, rap. Kata sambung, Bang. Kata sambung, gak ada cerita kata sambung, Bang. Yang penting apa, kayak bapak itu tadi maju. Wah. Mulai dari nol, itu dua. Oh, boleh, ulang. Wah, tiga kali, tag ini aja ya. Habis memori impun, Bang. Tuh PSMS. Ulang-ulang, Bang, jangan sosok jago. Satu kata ketika PSMS Medan dikumandangkan, apa yang ada dalam benak abang? Mantap. Wah. Hah? Itu baru satu. Nah. Wah, SD Impres ngajarin. Sekolah keren mentiku. Kau kena AC aja kedinginan. Oke, Bang, makasih banyak, Bang. Bang, sukses, Bang. Oke, nama apanya, Bang? Instagramnya mungkin bisa dibagi-bagi. Instagramnya Nal Fabregas. Fabregas? Iya. Wow, ini yang Fabregas di mana nih, Bang? Yang di Arsenal. Banyak dia kan di Arsenal. Fabregas Arsenal juga. Di apa juga? Iya juga. Di mana? Sekolah. Di mana Fabregas selain itu? Di Barca juga dia. Yang pastinya di Spanyol, Bang. Spanyol. Oh, berarti tim abang ini jelas Barca. Liverpool, Bang. Iya. Udah ya. Makasih banyak.